Serius ah? Gak apa-apa. Berseteru dengan anaknya sendiri lebih membela sang suami. Raul Lemos Asanti malah kasih tamparan keras Krisdayanti begini. Keluarga Nang Hermansa baru-baru ini tengah banyak disorot oleh publik dan menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para netizen. Hal ini berawal kala hubungan kedua anaknya, yakni Aurel Hermansa dan Asril Hermansa, dikabarkan memanas dengan sang ibunya, Krisdayanti. Aksi berbalas postingan yang dilakukan Kade dan kedua buah hatinya itu begitu menyedot perhatian warga dunia maya. Tak hanya itu, kabar yang ramai mencuat juga berimbas pada istri Anang saat ini. Siapa lagi guys kalau bukan Asanti. Asanti pun tak kalah menjadi buah bibir di media sosial. Hingga saat ini, beragam video kebersamaan Asanti dan kedua anak sambungnya ini tak pelak menjadi obrolan di jagat maya. Bahkan sebelumnya, keputusan Asanti membelikan Asril mobil mewah sebagai pelipur lara juga langsung menarik perhatian banyak pasang mata. Kali ini, sebuah akun Instagram nampak mengunggah lagi video Asanti bersama Aurel dan Asril. Hal itu menjadi tamparan telak bagi Kade yang ternyata kurang memperhatikan buah hatinya tersebut. Dalam video yang diambil dari salah satu akun TikTok ini menunjukkan sosok Asanti yang tengah menyuapi anak-anaknya dari Asril, Aurel hingga Arsi memakai tangan. Melihat dari sosok Arsi Hermansa yang masih sangat kecil, video ini nampak diabadikan sudah cukup lama. Namun, kala videonya disorot kembali oleh akun salah satu akun gosip, warganet ikut melontarkan komentar mereka. Banyak netizen yang mengaku terharu melihat potret Asanti dengan Aurel dan Asril. Pujian untuk kembali menggema dengan begitu cepat. Tak hanya itu, bahkan ada yang sampai mengaku menjadi fan keluarga mereka saat ini meski sebelumnya tak suka Anang ataupun Asanti, Aurel, Asril. Dan ini pun menjadi skakmat tersendiri yang tak sengaja itu pun mengunci Kade yang ternyata lebih membela suami daripada anaknya sendiri. Begitupun si Raul yang memilih nyinyir di Instagram dan berkuar-kuar tentang menghormati orang tua tanpa mempedulikan perasaan dan kasih sayang terhadap putra dan putri sambungnya. Anang gak salah pilih pengganti, tulis salah satu akun guys. Terlepas dari semua fasilitas yang sudah tersedia serta asisten RT yang siap bantu juga, tapi emang sepertinya karakter Asanti ini wataknya baik, cukup bijak gitu, sambung netral yang lainnya. Dulu waktu kecil sering lihat film Ratapan Anak Tiri, jadi takut kan sama yang namanya ibu tiri. Tapi lihat Bunda Asanti nih yang rawat Aurel jadi cantik dan Asril jadi ganteng itu, jadi terharu, kata netral lainnya menambahkan. Aku dulu nggak terlalu suka sama keluarga ini, tetapi kenapa sekarang fan berat gitu, ungkap pemilik akun yang lainnya lagi guys. Subhanallah, Asanti kayak malaikat tak bersayap ya, baik banget, aku terharu, sehat terus Bunda, timpal yang lainnya lagi guys. Itulah guys komentar netter yang ternyata mereka yang awalnya nggak ngefan pada keluarga Anang ternyata tiba-tiba merasa ngefan dan suka karena Asanti yang begitu memperhatikan anak sambungnya seperti anaknya sendiri tanpa membeda-bedakan dan mengajarkan
putra dan putri sambungnya, enam putrinya sendiri, hal-hal yang baik tentunya. Terbukti kan mereka menunjukkan hal-hal saling menyayangi antara satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Bagaimana kira-kira menurut kalian, guys? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.